Thomas William Harman, wisatawan asal Australia divonis hukuman 3,5 bulan penjara lantaran mencuri kacamata di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah telah mencuri kacamata di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Dengan ini menyatakan terdakwa divonis selama 3 bulan 15 hari dikurangi masa tahanan, kata Hakim Ida Ayu Adiani Dewi, Selasa, tanggal 7 bulan 11 tahun 2017. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana pelanggaran pasal 362 KUHP. Hal yang memberatkan terdakwa adalah merugikan PT IDP, Inti Dure Promosindo, dan meresahkan masyarakat. Sementara hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Selain itu, pria tersebut berlaku sopan dan tidak akan mengulangi hal tersebut. Dalam persidangan itu, terdakwa menerima hukuman tersebut. Putusan itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum selama 6 bulan. Sedangkan JPU sidang tersebut Made Ayu Citra Mayasari masih pikir-pikir lagi terkait apakah akan banding. Peristiwa itu bermula saat terdakwa pada Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2017 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di display konter kacamata milik PT IDP, Inti Dure Promosindo di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai mengambil suatu barang berupa sebuah kacamata merek DUCCI milik PT IDP seharga Rp 4.3.500. Awalnya turis ini masuk ke toko PT IDP melihat-lihat kacamata. Sampai di konter display, terdakwa mengambil satu kacamata dan memakainya sesaat. Kacamata itu kemudian dilepas dan berlalu keluar dari toko tanpa meletakkan kembali kacamata itu. Ulah terdakwa saat itu tidak diketahui penjaga toko, Nikadek Kuspani. Kemudian terdakwa keluar toko dan mengganti baju kaos bergambar buaya pada bagian dada dengan kaos tanpa lengan atau singlet warna hitam. Selanjutnya kacamata yang telah diambilnya dimasukkan ke dalam tas ransel yang sudah dibawa sebelumnya. Terdakwa akhirnya ditangkap setelah terekam CCTV.